Cara bertobat itu ada empat langkahnya. Cara bertobat ada empat langkahnya. Yang pertama, tinggalkan perbuatan dosa itu. Yang kedua, menyesali atas perbuatan dosa itu. Jangan malah asyik, jangan malah jadi kenangan, jangan malah dibanggakan. Oh, dulu aku punya pacar banyak sekali. Aku dulu cantik, aku tundukkan sekian laki. Ya, lah bangga dengan dosanya. Ini belum tobat namanya. Ya, kalau dulu saya itu peminum, kalau dulu itu saya itu preman, lah kapan kau banggakan dengan dosamu? Berarti dia apa? Belum tobat yang sebenarnya. Jadi jangan kamu banggakan dosamu itu, pelaku burukmu itu. Yang kata Nabi dari Imam Bukhari, semua umatku akan diampunkan dosanya kecuali orang yang mencerita-ceritakan, nunjukkan perilaku dosanya itu. Jadi enggak usah dibanggakanlah dosa itu. Justru apa? Harus disesali. Kemudian ketiga, tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Dah, jauhin sudah. Ya, jangan lagi mengulangi lagi. Nah, yang keempat itu bila berkaitan dengan hak orang lain harus dikembalikan. Yang keempat, apabila terkait dengan orang lain maka harus dikembalikan, ya. Itulah empat hal yang kalau orang bertobat betul maka dia lakukan empat hal ini.